Yo guys, bertemu lagi dengan saya Harry Skandar. Jadi di video kali ini karena banyak sekali permintaan untuk menggacha Belial, jadi sekarang saya akan menggacha Belial guys. Nah jadi masih sisa kurang lagi 100 fragment skin Belial ya untuk unlock. Dan di sini saya akan buka atau gacha ya teman-teman kali ini. Tapi kalau sampai 300 dapat fragmentnya mungkin saya bakal buka langsung sekarang dan coba. Tapi kalau enggak ya gacha doang ya teman-teman. Oke lah, tapi di sini saya punya sekitar 6700 diamond, kan tidak cukup untuk gacha nih. Jadi sebelum ke menu gacha, saya akan coba main di challenge dulu, yaitu menggandakan diamond saya teman-teman. Jadi saya perlu banyak diamond untuk menggacha si Belial Actorius. Nah jadi kan kita main ini nih biar dapat diamond, terus saya berharap biar bisa dapat minimal 16.000 ya, biar bisa 100 kali gacha si Belial Actorius. Nah jadi semoga aja di challenge kali ini saya hoki dan banyak dapat diamond ya teman-teman. Karena kalau main yang challenge ini yang 2000 kemungkinan hoki atau tidaknya saya juga tidak tahu. Jadi dulu pernah dapat yang 16.000 diamond, terus dapat 30.000 diamond teman-teman. Jadi kita nggak tahu kapan hokinya ya. Semoga aja sekarang hoki buat biar bisa gacha si Belial Actorius. Udah menang. Oke, untuk yang pertama saya dapat diamond berapa ya? Ayo semoga aja langsung 10.000. Wah, 1,5. Jadi dapatnya 3.000 diamond. Ya lumayan sih. Nambah juga ya, nambah 1.000. Dan kemungkinan sekarang 7.000. Tadi dapat fragmentnya skinnya si Ultraman Zero Beyond juga 8, tapi saya udah unlock yang Ultraman Zero Beyond. Oke, sekarang sisa diamond saya yaitu 7.700, yaitu dapatnya 1.000 ya teman-teman. Jadi tadi nambahnya 1.000, cuman 1.000. Oke lah, kita akan lanjut. Di sini saya pakai Ultraman Mebius. Jadi saya pakai Ultraman yang S dulu ya teman-teman, siapa tahu hoki. Nanti kalau udah nggak hoki baru saya akan ganti ke Ultraman SS gitu. Oke guys, kita langsung beresin si Arch Belial. Ya, tinggal dikit. Jadi gampang banget main yang ini ya. Kalau bisa main yang 2000 biar kesempatan dapat diamondnya lebih gede gitu. Dan juga dapat fragment Zero Beyond-nya lebih banyak. Oke, udah beres dan di sini 0,7. Wah, semakin kecil ya. Dapat 1400, ini malah berkurang. Oke, jadi malah berkurang ya. Sekarang sisa 715. Berkurang ya, nggak nambah. Oke teman-teman, info sedikit buat kalian yang ingin main challenge ini. Jadi nggak ada trik-trikan ya untuk dapat diamond di sini, nggak ada trik sama sekali. Trik untuk menambah diamond banyak ataupun trik mendapatkan diamond banyak di challenge itu nggak ada teman-teman. Jadi murni hoki-hokian kalian, seberapa hoki kalian maka segitu dapat diamondnya. Kalau hoki ya dapat banyak, kalau enggak ya zonk gitu. Oke lah teman-teman, di sini udah beres dan sekarang dapat diamond berapa ya? 1,5. Wah, 1,5, 3.000 lagi ya, sama kayak yang pertama. Wah, ini nggak ada tembus 5 kayak atau 7 biar banyak gitu langsung. Langsung kita gacha si Belial Actorius. Dan info juga sedikit, saya bisa challenge 8 kali yaitu karena VIP teman-teman. Jika VIP kalian gede maka kesempatan challenge-nya yaitu banyak. Di sini saya kesempatan challenge-nya yaitu totalnya 8 kali. Ya lumayan banyak sih. Oke teman-teman, kita bakal langsung pakai si Nexus Blue ya. Nexus Blue. Mantap juga skill-nya. Jadi saya belum pernah review banyak Ultraman nih. Maksudnya si Nexus belum pernah saya pakai di squad. Mungkin ke depan saya bakal pakai squad Nexus atau yang lain ya. Kayak Mebius itu di story mode. Saya pengen review skillnya. Oke, udah menang. Dan di sini 0,7 1400. Wah, kayak tadi ya teman-teman. Ini kayak tadi. Kayak tadi pertama dapatnya 3.000, terus 0,7, terus lagi 3.000, terus 0,7 1400. Wah, parah anjir. Oke lah, kita pakai si Dark Jagi aja yang SS ya. Saya suka banget pakai Dark Jagi. Soalnya efek atau visual skillnya yaitu keren banget. Nih lihat teman-teman. Oh, keren banget anjir. Oke. Darahnya cepet banget habis ya si Arch Belial ini.
Nah, menang dan sekarang dapat berapakah? Ayo Rex Jagi. Ini yang kelima kali ya. 0,4. Wah, 0,4 seribu. Malah ngurang. Oke, malah ngurang, guys. Ya, sisa 6.000. Jadi buat gacha si Belal Actorius itu minimal 8.000-an ya, teman-teman. 8.000 diamond gitu. Biar bisa langsung gacha 5 kali atau 50 kali. Biar kesempatan dapatnya itu gede. Kalau 8.000-an ya kecil banget sih, teman-teman. Cuma bisa 5 kali gitu. Kemungkinan kesempatan dapat si Belal Actorius bakalan kecil. Oke lah, udah menang ini pakai si Ultraman X. Dan sekarang dapatnya berapa ya? Semoga langsung kali 5. 0,7 lagi. Wah, parah ini 1.400. Jadi 0,7 terus. Dari tadi udah 3 kali ya dapat 0,7. Oke lah, sisa 2 kali dan di sini saya akan pakai siapa ya? Ultraman Zero. Oke lah, kita akan pakai Ultraman Zero. Semoga saja memakai Ultraman Zero bakalan hoki langsung dapat 13.000 atau 10.000 ya. Ayo kita akan hadapi si Ultraman Eco Ultraman si Arch Belial pakai Ultraman Zero. Oh, ini musuh abadi, guys. Tapi lawan si Belial biasa ya. Ini lawan si Arch Belial. Oke, tinggal dikit. Menang, akhirnya menang, teman-teman. Jadi sekarang kita akan lihat dapat berapakah diamondnya. Iya, bintang 3 dan 5 kali, guys. Jadi 5 kali langsung 10.000. Wah, parah. Jadi ini hoki bener, langsung 10.000 ya. Jadi multiple-nya yaitu 5 kali. Wah, anjay, langsung gacha nih, guys. Oke, total diamond di sini yaitu 13.951 ya. Wah, ini berapa ya dapatnya ya? Kalau 8.050 kali terus kalau 13.000-an harusnya 16.000 sih, tapi enggak usah main challenge lagi ya. Oke lah, di sini kita akan beli aja langsung yang 10. Kemungkinan ini dapatnya yaitu 80 like shadow. 80 jadi 8 kali ya, yang 10 ini yang summon 10 kali berturut-turut. Jadi bisanya 8 kali. Oke, 32 ya. Jadi dapatnya 82. Kita akan gacha yang satu-satu aja dulu. Dapat Galactron King Energy Fragment. Terus dapat Pentanium Jeton. Oke, kita akan langsung mulai yang ke-10, guys. Kita akan langsung mulai yang ke-10. Wow, dapat Jeton. Dapat Jeton 40, lumayan juga sih. Jadi udah banyak dapat si Jeton sebenarnya. Oke, dapat Arch Belial di sini. Saya kira bakal Belial Actorius ya. Dan sekarang dapat Belial Actorius. Gila parah memang ini dapat Belial Actorius, guys. Wah, kok bisa hoki ya? Ini saya belinya dikit langsung hoki. Kalau yang kemarin tuh berapa kali ya? Mungkin ada 7 kali baru hoki, ini baru 2 kali atau 3 kali ini langsung hoki, guys. Wah, 3 kali ya, baru 3 kali langsung hoki. Pertama Jeton, terus Arch Belial, terus Belial. Wah, dapat si Taiga sekarang. Oke lah, lanjut. Baru 4 kali ya. 5 kali, 6 kali Arch Belial lagi, guys. Wah, ini hoki benar, udah dapat 80, tinggal 20 lagi, guys. Tinggal 20 lagi fragment Arch Belial. Kita akan langsung buka Eco Arch Belial si Belial Actorius. Kita langsung bakal buka si Belial Actorius. Tinggal 20 lagi. Oke, mantap juga. Ini lanjut ya. Habisin sisanya yaitu Belial Energy Fragment. Dapat yang Arch Belial. Terus sekarang kita akan lanjut. Dapat yang Orb. Dan juga di sini ada Ultraman Zero yang hijau. Oke, lagi sekali. Aduh, dapat Ultraman Taiga. Saya kira bakal langsung dapat Arch Belial. Kalau dapat Arch Belial langsung saya akan coba gitu. Wah, udah habis, guys. Oke, udah habis ya. Like shadow saya buat gacha. Nah, jadi totalnya dapat 80 fragment Belial Actorius. Wah, hoki banget nih, guys. Jadi kemarin itu saya gacha 34.000 diamond dapat 80 fragment skin si Belial Actorius. Tapi sekarang lebih sedikit ya, yaitu 13.000 udah dapat 80 fragment skin si Belial Actorius. Wah, hoki banget, guys. Hoki banget ini.
Wah, tinggal 20 lagi nih, kita akan unlock langsung si Belial Actorius. Mantap lah. Oke lah, mungkin di video kali ini gacha-gacha dulu udah selesai ya. Mungkin minggu depan atau nanti 5 hari lagi saya akan ngumpulin diamond lagi buat gacha si Belial Actorius, teman-teman. Oke, yang punya saran buat squad-squad yang ingin saya mainkan di komen aja ya, teman-teman. Atau saran-saran yang ingin challenge saya mainkan gitu. Kan ada banyak sekali challenge di sini, challenge Demon King maupun challenge-challenge yang lain kayak story mode gitu. Pokoknya di komen aja ya, teman-teman. Jadi yang belum subscribe di subscribe dulu, di like setelah di komen. Mungkin ke depan saya bakal ada end giveaway lagi, jadi tunggu aja ya di video selanjutnya. Mungkin hanya segini aja dulu, teman-teman. Jadi terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.